Selain memastikan seluruh jajaran siap membantu pengamanan Pilkada 2024, Dandim 1210 Landak juga memastikan seluruh jajaran netral. Dukungan masyarakat termasuk media massa juga dinilai penting mendukung kesuksesan Pilkada. Komandan Kodim 1210 Landak, Kolonel Infanteri Hudalah, memastikan netralitas personil TNI merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Selain telah memastikan kesiapan personil untuk membantu mengawal seluruh tahapan Pilkada, tahapan persiapan pengamanan juga telah dilakukan. Seluruh lapisan masyarakat termasuk media massa juga diminta berperan mengawal dan mensukseskan Pilkada. Sebab peran media massa dinilai penting dalam membantu penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu, untuk membantu penyelenggaraan Pilkada yang lancar dan aman. Mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan rekan-rekan media, mari kita sama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Landak ini. Ini pertaruhan kita, bagaimana kita mewujudkan Pilkada di wilayah Landak ini aman, damai, kondusif, dan benar-benar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan riang dan gembira. Selain turut membantu menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada, Dandim 1210 Landak Kolonel Infanteri Hudala mengajak masyarakat mendukung kesuksesan Pilkada dengan menggunakan hak pilih pada 27 November 2024 sesuai dengan hati nurani masing-masing.